Cheerio rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a... Halo, nama saya Jesse Melandri. Saya umur 13 tahun, saya dari tim LFN Kaputra 969. Saya aslinya lahir di Tasik, tapi umur 11 saya pindah ke Bandung, sampai sekarang saya jadi di Bandung. Terus untuk di One Prix kali ini gimana persiapan kamu? Persiapannya ya cukup matang, udah latihan di sini udah 3 minggu sampai sekarang. Tapi 3 minggu enggak full latihan sih. Terus untuk di Bukit Besar sendiri kamu seberapa hafal? Ya, tapi udah lama juga sih enggak latihan. Terakhir balap di sini itu ke Jorda Jabar. Terus prestasi apa aja yang kamu peroleh di sini? Saya pernah juara Motoprix 2019 di Motoprix 2018. Terus juara 1 di Aju Standar. Terus apa lagi? Ke Jorda Jabar, terus kemarin Power Prop dapat emas, alhamdulillah. Terus ini kamu latihan di Bukit Besar ini dari kapan? Pertama kali latihan, ceritain. Pertamanya sih sekolah di Omoki. Terus ya pertama nginjak sirkuit sih di sini saya. Ya. Dari belajar dari sini. Ya. Tapi lama dulu pindah ke Bandung enggak latihan di sini. Karena banyak balap di Sentul juga. Terus untuk penyesuaiannya, kamu kan lama enggak latihan di sini, penyesuaiannya apa aja? Ya sekarang berubah sih, aspalnya ada yang enak, ada yang enggak gitu. Terutama di bagian apa? Di bagian mana? Yang nggak enak di R terakhir, banyak bumpingnya sama masuk R2, di R4. Terus apa itu? Saya sekarang sekolah di Bandung, di SMP Pamengpek, Bandung. Kelas? Kelas 2 SMP. Terus sejarah kamu balap? Kamu mulai? Ya, awalnya balap 2016 akhir di motocross dulu sih. Terus 2019 baru pindah road race. Terus siapa yang latih kamu pertama kali balap? Kalau di motocross sih Om Iwan Hermawan, kalau di road race Om Oki 86. Saya awalnya pembalap motocross, saya 2016 akhir saya balap di motocross. Kelas apa? Di saya di motocross dari 50 sampai 65 novice. Nah, dari 65 novice op jadi pindah ke road race. Kalau di road race saya pertama dilatih sama Om Oki. Tadinya sih main-main, tapi sekarang jadi fokus di road race. Dan main di kelas apa? Sekarang saya di tim LFN Haputra 969, main di kelas rookie. Terus kejuaraan apa aja yang kamu ikuti di tahun ini? Tahun ini sih rookie, One Prix, TTC, Thailand sama Astra. Terus di Motoprix, tapi Motoprixnya nggak full seri karena ada yang bentrok juga. Untuk latihannya sendiri sekarang kamu dilatih oleh siapa? Kalau sekarang sih kalau ke Tasik sama Om Oki, kalau ke Sentul sama Kak Doni gitu. Semoga ke depannya sih jadi pembalap profesional, jangan jadi pembalap dunia. Ya. Terus ada nggak yang kamu idolain di balap motor, di nasional maupun internasional? Kalau di nasional sih siapa ya? Om Topan. Topan ya, kenapa? Ya karena bagus balapnya gitu. Selain bagus? Ya suka aja sama gaya balapnya gitu, ngotot. Ngotot ya. Terus untuk internasional siapa? Internasional sih Mark Marquez, tapi lagi cedera ya sekarang. Jadi jarang balap. Terus yang ngajarin kamu balap pertama kali siapa? Kalau di Lodra sih yang mengenalkan kamu di dunia balap? Yang mengenalkan di dunia balap sih emang pengen sendiri aja. Terus? Ya, disupport sama orang tua juga. Disupport apa? Support bapak, ibu, keluarga. Oke, saya Kesim Landri. Jangan lupa tonton video balap.